Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Evil Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga saya selalu ya Sobat Bediler. Dan kali ini Jaya Evil kembali hadir membawakan kabar gembira dengan sejuta promo awal bulan di spesial momen 22 di tahun 2023. Nah, daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Nah, di samping kiri saya ini sudah ada senapan angin Gejruk DWP Fusion 1960 tanpa manometer. Kemudian yang ada di sebelah kanan saya ini ada senapan angin Gejruk DWP Fusion 2260 plus manometer. Nah, jadi dari kedua senapan angin ini selain memiliki harga yang sangat murah dan terjangkau, pastinya senapan angin ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya. Nah, oke yuk langsung saja kita akan mengulas satu per satu dari kedua jenis senapan angin ini ya Sahabat Bediler. Nah, yang pertama saya akan mengulas senapan angin Gejruk DWP Fusion 1960 tanpa manometer. Oke, ini saya ambil dulu ya Sahabat Bediler. Nah, jadi seperti ini ya Sahabat Bediler, untuk tampilan senapan angin Gejruk DWP Fusion 1960 tanpa manometer. Nah, senapan angin ini juga saya padukan dengan teleskop Predator 39x40. Kemudian untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang memiliki alur di dalam larasnya sebanyak 9 ulir. Kemudian untuk tabung senapan angin ini berdiameter 19 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm ya Sahabat Bediler. Dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa Gejruk manual ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 PSI. Dan untuk uji power yang dihasilkan yaitu sekitar 1100 fps. Kemudian untuk popornya full warna hitam ya Sahabat Bediler. Nah, untuk varian modelnya Gamo full hitam. Kemudian untuk teleskop ini juga sangat direkomendasikan di semua jenis senapan angin, mulai dari SAP, Gejruk, dan juga PCP ya Sahabat Bediler. Jadi teleskop ini sangat membantu Sahabat Bediler dalam membidik sasaran dengan jarak jauh sekitar 40 meter. Oke, ini saya taruh terlebih dahulu ya Sahabat Bediler. Oke, langsung saja kita lanjut untuk senapan angin yang kedua, yaitu ada senapan angin Gejruk DWP Fusion 2260 plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya Sahabat Bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Yang menjadi pembeda hanya terletak pada diameter tabungnya saja ya Sahabat Bediler. Dan juga kalau senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Nah, manometer ini juga sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin. Dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa Gejruk ataupun PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2500 PSI. Dan untuk uji power yang dihasilkan bisa mencapai 1100 fps. Kemudian teleskop ini juga sama saya padukan dengan teleskop Predator 39x40. Nah, teleskop ini juga sangat membantu Sahabat Bediler dalam membidik sasaran dengan jarak jauh sekitar 40 meter ya Sahabat Bediler. Nah, ini saya taruh terlebih dahulu. Nah, jadi gimana Sahabat Bediler, dari tampilan senapan angin ini sangat bagus dan bervariatif ya Sahabat Bediler. Dan untuk uji powernya pun juga sangat luar biasa. Dan tentunya untuk uji akurasinya pun juga sangat akurat ya Sahabat Bediler. Nah, kira-kira siapa nih yang dari dulu sudah mengincar senapan angin ini? Oke, yuk langsung saja bosku, buruan order sekarang juga. Mumpung momennya sangat pas dan juga tepat, kali ini Jaya Rifle mengadakan bundling promo senapan angin awal bulan di spesial momen 2
2022 di tahun 2023. Nah, dalam event bundling promo ini, sahabat bedil akan mendapatkan potongan harga hingga Rp100.000, dan seperti biasa, promo ini hanya berlaku di pembelian pada tanggal 2 Februari 2023. Nah, bagi sahabat bedil yang berminat untuk membeli senapan angin ini, bisa langsung siap-siap dan pantengin terus di event 2 Februari 2023. Jangan sampai kehabisan stok ya sahabat bediler, karena jika sudah mencapai batas waktunya, maka sahabat bedil akan kembali mendapatkan harga secara normal. Maka dari itu, sahabat bedil buruan order sekarang juga, karena dari kami stoknya pun juga sangat terbatas. Dan saya ingatkan sekali lagi, untuk batas waktunya tidak lama ya sahabat bediler, hanya sampai dengan tanggal 2 Februari 2023. Dan untuk pembeliannya hanya berlaku melalui transfer ke Bank Mandiri atas nama Jaya iRival. Oke sahabat bedil, jika ada pertanyaan seputar senapan angin yang saya ulas tadi, sahabat bedil bisa langsung konsultasi pada admin Jaya iRival. Dan semoga informasi yang saya sampaikan tadi juga bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat bedil dalam mencari senapan angin dengan kualitas terbaik ya sahabat bedil. Oke sahabat bedil, seperti biasa jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya iRival. Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.